Kegiatan Satu Hari Khataman Al-Quran adalah program yang setiap tahun rutin dilaksanakan oleh Mansatul Lombok Timur pada bulan Ramadan. Kamis 30 Maret 2023, siswa-siswi yang didampingi oleh guru Mansatul Lombok Timur terlihat antusias melaksanakan Khataman Al-Quran yang dimulai pukul 7.00 hingga 8.00 waktu Indonesia Tengah sebelum proses belajar mengajar di kelas. Adapun metode dari kegiatan ini, setiap kelas dibagikan per juz. Sistem pelaksanaannya adalah dilakukan dibagi sesuai per kelasnya. Ada yang mendapatkan satu kelas itu 1-2 juz, kemudian sebagian yang lain juga mendapatkan 1 juz saja. Kemudian itu masing-masing kelas itu mereka mengkelompokkan diri 4-5 orang setelah dibagikan oleh ketua kelas masing-masing. Berikut tanggapan dari Ustadz Lalu Dedi Mardono, SAG, selaku Wakahumas Mansatul Lombok Timur. Ya, pertama kesannya, ya kami Bapak Ibu Guru sangat senang sekali. Jadi, mudah-mudahan ini gambaran daripada bahwa siswa itu mengetahui manfaat, faedah dari kegiatan baca Al-Quran pada bulan Ramadan ini, yang sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwa afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Jadi seutama-utama bentuk ibadah umatku pada bulan Ramadan ini adalah membaca Al-Quran. Nah, inilah kesan kami. Kemudian semoga pesan kami, semoga kegiatan bulan ini atau kegiatan tadarusul Al-Quran ini tetap istiqomah dilakukan, tidak hanya pada bulan Ramadan, tapi kecintaan membaca Al-Quran itu merupakan satu kebiasaan yang bisa dilaksanakan, bisa dilakukan setiap hari. Nah, itu pesan. Jurnalistik Mansatul Lombok Timur melaporkan.